pacar. Sang pacar itu melune wilayah Tirto, Mas. Oh, wilayah Tirto. Nah, itu kan terkenalnya dengan sebutannya sepacar. Itu kalau aslinya memang tulisannya cuma pacar. Tapi lebih familiar ke sepacarnya itu. Kalau sejarahnya sih kurang tahu, Mas, tapi kayak-kayaknya sih ada sangkut pautnya karo pohon pacar itu lho. Yang sering digunakan untuk apa sing titik lah sing wanu kukune wong wedok. Karo juga sing ucok peranti nak ono wong wong mati kae nggo ngedisi kuwi, Mas, biasane. Soale kuwi iki koyo kuwi cek, Mas, tapi nek sejarah sing asline ya ora ngerti lah. Berarti ya, Mas. Dari nol tumbuh-tumbuhan pacaran itu yang banyak di desa ini ya, ya waktu ini sekarang sudah tidak ada, tapi pada waktu dulu simba-simba saya itu katanya begitu. Lahir mamon tahunnya papa telu, nanti betahunnya sadarannya 2019 berapa nih. Berarti dulu memang banyak pohon pacar. Pohon pacarnya itu saya nggih. Rumahnya Pak Wahidin sama kakaknya. Kayaknya belum ada namanya. Hanya bentuk alas gitu gitu. Ya sama alang-alang itu. Kalau ada di tanah ini. Yang punya itu soalnya orang satu. Mantan lurah Ziazali namanya. Yang punya tanah banyak di Pacar.